Seperti inilah aksi warga Pantai Berkas Kota Bengkulu menyelamatkan 4 nelayan yang nyaris tenggelam. Mesin kapal fiber yang mereka tumpangi mati karena diterjang ombak setinggi 4 meter. 2 kapal nelayan dikerahkan warga sekitar untuk menyelamatkan korban. Dari jam 6 sampai jam 8. Yang diantem gomong jam berapa? Kira-kira jam berapa? Sudah diantem gomong gimana? Ngambang kamu? Mesin mati nggak? Mati. Sehingga kamu minta tolong dengan siapa? Ya sama warga sih, sama teman-teman. Cuaca buruk dan gelombang tinggi terjadi di Kota Bengkulu sejak seminggu terakhir. Nelayan diimbau pemerintah setempat dan BMKG tak melaut untuk sementara waktu.